dina raraga mieling hari penyiaran daerah atau harsiarda 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat melakukan mangrebu-rebu tangkal di Lalawak Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung poe Kemis isuk-isuk. Kalawan jejer penyiaran berkeadilan, eta ketak melakukan tetangkalan teh minangka wujud dina komitmen lembaga penyiaran dinamihaat lingkungan. Reana 2500 bini tetangkalan dipelakeun ku Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat diwogan ku Lembaga Penyiaran serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat anu diwakilan ku Dinas Komunikasi dan Informasi di Wongkon Bandung Kaler pernana di Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung poe Kemis isuk-isuk. Eta ketak melakeun bini tetangkalan teh mangrupa ranggeuyan kegiatan mieling Hari Penyiaran Daerah Hasiarda tahun 2024 turta diluhan ku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Ubaidillah anu diaping ku Ketua KPID Jabar Adiana Slamet turta Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardia sarta sejumlah wakil lembaga penyiaran di Jawa Barat. Eta aksi melakukan mangrebu-rebu bini tetangkalan teh minangka wujud tina komitmen lembaga penyiaran dinamihaat lingkungan luyu kana jejer Hasiarda 2024 nyata penyiaran berkeadilan. Kolaborasi dengan seluruh stakeholder ya, ada 2500 ya, bibit pohon yang berbuah, ada durian, kacang, jeruk, nangka, mangga dan yang lain-lain. Jadi memang ini adalah kolaborasi pentahelik betul, itu kawan-kawan lembaga penyiaran yang diinisiasi oleh kami gitu ya, bersama Odesa Sajiwa Foundation gitu ya. Fungsi informasi, hiburan, tentunya juga ya tanggung jawab sosial ya, juga pendidikan, memberikan literasi terutama untuk menjaga kelestarian alam ya. Dianti ketak melakukan tatangkalan rangkaian kegiatan mieling Hasiarda 2024 bakal diuyuban ku kegiatan sejena nyata Broadcasting Expo poe Sabtu nu bakal datang turta jalan sehat selaku puncer milangkala Hasiarda 2024 di buruan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung poe Ahad 8 Juni 2024. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.